Minasan, siapa yang pengen ke Jepang? Ada beberapa syarat yang harus kamu siapin untuk liburan ke Jepang loh. Yang pertama, persiapkan dokumen paspor dan visa. Jangan lupa persiapkan paspor yang masih berlaku dan persiapkan dokumen untuk pengajuan visa ke Jepang. Feel free akan dibantu oleh tim tourjepang.co.id. Yang kedua, informasi lengkap paket tour ke Jepang di tourjepang.co.id. Berapa lama liburan ke Jepang dan budgetnya berapa? tourjepang.co.id akan siap membantu. Yang ketiga, menukarkan mata uang rupiah menjadi yen. Tukarkan uang rupiah Anda menjadi mata uang Jepang, yen. Besarnya uang yang harus dibawa tergantung kondisi dan keperluan masing-masing traveler. Yang keempat, bawalah pakaian sesuai dengan keadaan musim. Setelah memilih paket di tourjepang.co.id, sesuai musim yang diinginkan, teman-teman harus mempersiapkan pakaian yang sesuai dengan musim yang dipilih. Jika musim dingin, teman-teman harus mempersiapkan outfit musim dingin ya. Yang kelima, membawa obat-obatan pribadi. Jangan lupa ya, harus membawa obat-obatan pribadi. Karena mungkin di Jepang, obat-obatan dari Indonesia akan sulit dicari. Jangan lupa ya. Apakah Minasan pengen liburan ke Jepang? Yuk follow Instagram Tour Jepang dan cek website www.tourjepang.co.id.